Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita boleh sama-sama katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia Allah yang pernah menolong kita di waktu lalu. Saya yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong kita di hari-hari ini. Mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hidup kita bawa tubuh, jiwa, dan roh kita ke atas mesbahnya. Selamat beribadah, shalom. Shalom semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, semua katakan shalom. Haleluya, kita percaya Bapak, Ibu, Saudara, kalau hari-hari ini Tuhan yang selalu memampukan setiap kita, amin semuanya. Karena kita percaya bahwa ada Tuhan yang hidup yang selalu memberikan setiap berkat bagi setiap kita, amin. Kita percaya kalau kita berseru nama Yesus, maka mujizat terjadi dalam hidup kita. Tapi sebelum itu, Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk mungkin yang belum nyalain kameranya, bisa nyalain kamera sekarang karena kita mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang semuanya berbahasa roh sekali lagi, kita mau menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia. Murabaya shanala rabaya shanala rabaya shanala rabaya rabaya shanala rabaya 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 shanala rabaya rabaya shanala Kalarabaya shakalarabaya rabaya 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 shanala rabaya 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 shanala rabaya 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 rabaya. Oh Yesus, kiara rabaya shanala rabom, kiara rabaya shande, kiara rabaya shanala rabaya shanala rabom. Oh Yesus, kami mau berseru atas namamu, namamu yang indah. Oh Rabaya Shana, Rabaya Shana, Rabu Jesus, kami menyembahmu Yesus. Ya Rabaya Shande, oh Rabaya Shana, Rabu. Oh,
Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasihnya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Katakan dengan imanmu, saudara, sebab ada Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasihnya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, sahabatku, ku bawa hatiku lebih dan kami mau berseru namamu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, Kau Tuhanku, segala perkaraku kuserahkan padamu. Mari semuanya angkat tanganmu, kita mau bersama-sama berseru. Berseru, Yesus, 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 sahabatku, sahabatku, yes Lord, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Dan kami mau berseru nama-Mu, Yesus. Ku berseru, Tuhanku, segala perkaraku, segala perkaraku kuserahkan padamu. Sama-sama kita katakan Yesus, 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 oh Yesus, 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 sekali lagi serukan nama. Berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Amin. Kami mau berseru katakan, Yesus.
serahkan padamu. Mari sama-sama semuanya menyembah Tuhan. Mari semua berbahasa roh. Koria rabaya syakala rabaya syande. Urabaya rabaya 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 syantala rabo. Hiya rabaya syakala rabaya 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 rabaya. Kuria rabaya 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 rabaya. Namamu yang menyembuhkan, nama Yesus yang menyucikan. Shara raba ya 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 terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh, saya percaya ketika berseru namanya, oh ada penyembuhan, ada pelepasan. Huria rabaya rabaya syakala rabaya rabaya syekia rabaya 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 rabaya. Huria rabaya 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 syakala rabala 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 rabaya rabaya syakala rabala rabaya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Oh, Engkau yang menarik hidup kami ke dalam tahta-Mu, Tuhan. Engkau yang rindu terus bersama-sama dengan kami. Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Sungguh ajaib anugerah-Mu, Tuhan. Ya Rabba, ya Syanara, Rabba, ya 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 Rabba. Oh, Engkau yang menghampiri setiap kami, Tuhan. Kau sungguh baik, Tuhan. Untuk masuk lebih lagi ke dalam tahta-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sama-sama kita mau katakan terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus, buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, tuh kemuliaan kekal. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Yes Lord. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, tuh kemuliaan kekal. Mari semuanya Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih. Kau datang, hampiri diriku. Oh, oh, oh. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, tuh kemuliaan kekal. Katakan sekali dengan imanmu, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, tuh kemuliaan kekal. Mari katakan lebih lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang, hey, hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, tuh kemuliaan
Kau tarik hidupku ke tatamu, penuh kemuliaan kekal. Kau tarik hidupku ke tatamu, penuh kemuliaan kekal. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Oh, Engkau yang rindu lebih lagi Tuhan di sisi kami. Terima kasih Tuhan, maka dari itu Engkau yang menarik kami ke dalam tahtamu yang kudus Tuhan. Terima kasih, sebentar kami ingin bersuka cita di hadapanmu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sorakan, amin. Haleluya, semuanya bersuka cita. Lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya kalau kita menabur dengan yang baik, pasti kita akan menuai yang baik. Amin Bapak Saudara. Haleluya. Let's go. Woo! Semua tepuk tangannya yo. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak, tangannya semuanya yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Sorakan haleluya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita. Amin. Seperti orang yang berbicara. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Tangannya semua yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas yang kena. Sekali lagi dengan imanmu yang menabur, come on. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang percaya katakan amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Sorakan, iya, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membacakan DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan, tetapi sebelum itu kita akan berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami ingin memberikan terbaik di hadapan-Mu, biarlah Engkau yang berkati berlimpah-limpah, berlipat-lipat kali ganda setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya segala persembahan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan men-scan QRIS atau transfer di rekening yang tertera di layar Anda. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari sama-sama kita akan memperkatakan arti daripada Pentakosta yang ketiga. Kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Atas semesta ku terima.
tanganmu. Nyalakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Bapa, terima kasih atas malam hari ini. Kami tahu hari-hari ini kami butuh kau. Kami letih, kami lemah, kami lesu. Tapi kami percaya malam hari ini kau menguatkan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Malam hari ini kau akan menguatkan kami Tuhan lewat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan kau sudah memimpin kami sampai di penghujung tahun yang periode yang kedua ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Aba, urapi kami semua. Pakai kami semua menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Sebentar firman-Mu ditaburkan boleh menguatkan. Oh, terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Audi, Mona, yang memberikan kesempatan malam hari ini saya boleh sharing bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki satu tahun lebih mengalami COVID-19 ini. Hari-hari ini kita dicekam bagaimana COVID-19 ini begitu ganas menghantam Indonesia. Semua merasa cemas dan takut. Kita tidak tahu sampai berapa lama keadaan kondisi ini akan berjalan terus. Tapi kita mengucap syukur kepada pemerintahan kita yang sudah melakukan tindakan vaksin ini. Mudah-mudahan dengan melalui vaksin ini juga bantuan daripada Tuhan, kita akan mengatasi hal ini. Banyak peristiwa hari-hari ini yang tidak terduga dalam kehidupan kita sudah terjadi. Orang yang kita kasihi, yang kita kenal, ada yang sudah dipanggil oleh Tuhan lebih dulu. Keadaan ekonomi juga porak-poranda. Perusahaan besar pada kolaps dan bangkrut. Pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana. Kita sebagai pelaku ekonomi juga tidak terkecuali mengalami hal ini. Ketakutan, khawatiran melanda semua lapisan masyarakat.
baik itu orang kaya sampai kepada karyawan yang terendah pun tidak terkecuali. Firman Tuhan berkata, di akhir zaman ini kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 6 berkata, secupak gandum sedinar, yang menandakan keadaan ekonomi akan mengalami lonjakan harga yang barang yang luar biasa. Apakah ini merupakan tanda-tanda akhir zaman sedang terjadi? Gembala pembina kita berkata bahwa Tuhan akan datang segera. Berjaga-jagalah. Firman Tuhan berkata kedatangan Tuhan seperti pencuri dan tidak seorang pun yang tahu. Tugas kita hanyalah berjaga-jaga. Bagaimana caranya kita dapat melewati kondisi keadaan ini dengan tetap waspada dan berpaut kepada Tuhan yang menjadikan sumber keselamatan kita? Bagaimana pula kita bisa tetap kuat dan beriman hanya kepada Dia, Sang Juru Selamat kita? Malam ini saya ingin berbicara mengenai tugu peringatan. Apa yang dimaksud dengan tugu? Mari PowerPoint-nya. Apa yang dimaksud dengan tugu? Menurut ahli bahasa Indonesia, Daryanto, bahwa tugu adalah satu tiang besar tinggi yang dibuat dari batu atau batu bata dan sebagainya, bisa berbentuk tugu peringatan atau kenang-kenangan, atau tugu juga merupakan tonggak besar dari beton atau pancang beton sebagai tanda sesuatu. Di dalam Yesaya pasal 19 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Ayat yang ke-20 berkata, itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirimkan seorang pejuru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Nabi Yeremia dipakai oleh Tuhan pada waktu empat kerajaan di Yehuda. Dia adalah seorang yang diberikan Tuhan, seorang nabi yang penuh dengan nubuatan. Dia menubuatkan bahwa Mesir nanti akan menjadi umat pilihan Tuhan. Siapa yang tahu untuk itu? Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dan ada beberapa macam tugu yang kita kenal dan sangat familiar dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tugu penunjuk jalan atau rambu lalu lintas sebagai tanda untuk menunjukkan jalan, untuk mengatur setiap jalan. Tugu selamat datang di kota metropolitan Jakarta yang terkenal dengan tugu Monasnya. Dan di Jepang juga ada satu tugu, di daerah Shibuya ada tugu anjing yang konon ada cerita seorang majikan yang sudah tua yang memiliki seekor anjing yang selalu setia menemaninya kemanapun majikan itu berada. Karena majikannya bekerja selalu memakai kereta api, suatu kali anjingnya yang setia hanya dapat menghantar majikannya sampai ke stasiun. Di stasiun itulah anjing tersebut menunggu majikannya sampai sore. Karena sore hari majikannya akan pulang kerja. Begitu seterusnya, dari hari ke hari berjalan seperti biasa. Sampai suatu hari majikannya tidak pulang karena mengalami sakit di tempat kerja dan meninggal. Anjing itu tidak tahu bahwa majikannya sudah meninggal. Dengan setia menunggu, menunggu, dan menunggu. Tetapi majikannya sudah tidak pernah pulang lagi. Anjing tersebut menunggu sampai ajalnya. Karena kesetiaannya, dibangunlah tugu anjing sebagai tugu peringatan akan kesetiaan seekor anjing terhadap majikannya. Demikian juga di zaman revolusi, kita tahu ada satu tugu yang terkenal karena banyak jenderal yang menjadi korban dan dibuang di sumur ini, di mana kita kenal sekarang sebagai tugu lubang buaya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, di Washington waktu Amerika Serikat pada tahun 1980, ada satu tugu poster gambar seorang yang bernama, next untuk PowerPoint-nya.
yang bernama Harry Truman yang tersenyum sambil menempelkan telinganya di gunung dan mengangkat segelas minuman segar. Kisah ini terjadi pada waktu letusan gunung St. Helens yang memporak-porandakan seluruh wilayah itu sampai beratus-ratus kilometer jauhnya. Konon letusan gunung St. Helens itu lebih dahsyat berkali-kali lipat dibandingkan dengan pengeboman kota Nagasaki dan Hiroshima sewaktu Perang Dunia Kedua. Ada 50 orang lebih yang menjadi korban letusan gunung St. Helens ini, dan salah satunya adalah Harry Truman bersama dengan 16 kucing piaraannya. Ketika ahli seismograf yang mengukur tentang gempa gunung mengindikasikan bahwa gunung St. Helens sudah akan meletus, Harry Truman dan kerabat diperingati untuk tidak tinggal di daerah yang akan dilanda letusan karena rumahnya memang dekat di kaki gunung tersebut. Semua peringatan diabaikan begitu saja. Berdasarkan pengalamannya selama tinggal di kaki gunung St. Helens, dia berkeyakinan bahwa gunung tersebut tidak akan menciderainya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pada tanggal 18 Mei 1980, gunung St. Helens meletus dengan hebatnya, memporak-porandakan seluruh wilayah tersebut bersama dengan Pak Harry yang membandel, yang tahu gunung akan meletus, tetapi tidak mau memperhatikan peringatan ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 31, ayat 44 sampai ayat yang ke-49. Kejadian pasal 31, ayat 44 sampai ayat 49. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mizpah, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Kisah ini kita tahu bagaimana sewaktu Yakub disuruh kembali ke Kanaan ke tempat Ishak bapaknya dengan membawa Lea dan Rahel, beserta seluruh harta miliknya tanpa sepengetahuan Laban mertuanya. Waktu itu Laban marah sewaktu mengetahui bahwa Yakub pergi tanpa izin meninggalkan dia dengan semua harta kekayaan yang didapat darinya. Kemarahan yang memuncak membuat Laban mengejar Yakub selama 7 hari lamanya. Dia ada henti dengan membawa sanak saudaranya yang siap mengawal jika ada keadaan yang tidak baik. Tetapi pada waktu malam Tuhan menampakkan diri kepada Laban dan mengingatkan dia untuk tidak mengatai Yakub. Itulah sebabnya Laban mengurungkan niatnya untuk memarahi dan mengatai Yakub. Laban tahu bahwa Yakub dalam perlindungan Tuhan yang Maha Tinggi. Itulah sebabnya Laban membuat perjanjian dengan Yakub dan mendirikan tugu peringatan supaya tidak saling melewati batas tanahnya untuk berniat jahat. Tugu tersebut juga disebut Mizpah karena mereka meyakini bahwa ada Tuhan yang akan berjaga-jaga atas kesaksian ini. Di dalam Alkitab juga banyak tugu peringatan yang Tuhan bangun bersama dengan bangsa Israel yang dipimpin Musa untuk masuk ke tanah perjanjian selama 40 tahun. Proses Tuhan untuk membersihkan bangsa Israel supaya menjadi bangsa pilihan Tuhan yang dipakai untuk memberkati bangsa-bangsa. Musa mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membawa umat yang dipilih untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. Untuk mendapatkan persetujuan itu tidak gampang, Bapak Ibu. Firaun pada waktu itu menguasai tanah Mesir, sehingga Tuhan harus mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. 10 tulah diturunkan untuk membawa bangsa Israel supaya bisa keluar daripada tanah Mesir.
Apakah mujizat yang sedemikian banyak dikerjakan oleh Tuhan membuat umat pilihannya patuh dan percaya akan campur tangan Tuhan atas kehidupan mereka? Alkitab mencatat bahwa Israel yang dipilih oleh Tuhan adalah umat yang ditegar tengkuk. Di dalam Kejadian 32 ayat ke-9, firman Tuhan berkata kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk." Di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang seharusnya dapat ditempuh dengan cepat, mungkin kurang lebih beberapa tahun saja sudah dapat dicapainya. Tapi oleh karena proses umat pilihan Tuhan yang tegar tengkuk inilah, Musa membutuhkan 40 tahun membawa umatnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Di tengah perjalanan itu, Tuhan memproses umatnya dengan bermacam-macam tugu peringatan yang berulang-ulang. Next. Kejadian 17 menceritakan setelah menempuh perjalanan sewaktu keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka di Rafidim. Mereka kehabisan air minum dan mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Alkitab berkata tempat itu dinamai Masa dan Meriba. Karena apa? Karena mereka, umat pilihan Tuhan itu telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-3, next. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Mengapa Tuhan begitu murka terhadap umat pilihannya yang sudah sekian lama dipimpin Tuhan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang dikatakan berlimpah susu dan madu yang terbaik? Ternyata di dalam perjalanan mereka merasa bosan dengan apa yang sudah mereka dapatkan setiap hari. Firman Tuhan mengatakan umatnya yang dipimpin dengan tiang api di waktu malam, tiang awan di waktu terik siang hari, pagi hari diberi mana yang dipungut setiap hari. Kebutuhan yang diperlukan umat Tuhan setiap hari sudah terpenuhi secara wajar. Tetapi umat Tuhan masih tetap tidak puas. Bilangan 1 ayat 1 berkata, mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan merasa bernasib buruk. Bilangan 11 ayat 31 dan ayat 35 juga Alkitab mencatat, di dalam di Kibrot Hatawa, next selanjutnya, di dalam Kibrot Hatawa ada tugu peringatan tentang bangsa Israel yang bernafsu rakus dan Tuhan memukul umatnya dengan tulah yang sangat besar. Kisah ini terjadi ketika umat Tuhan tidak pernah bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Mereka masih menuntut lebih dan lebih lagi. Firman Tuhan bercerita bagaimana dikatakan mereka mengeluh kepada Musa dan mempersalahkannya, membawanya keluar dari tanah Mesir. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan kepada semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Dan di mereka berkata, sekarang kita ini kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Firman Tuhan mencatat bangsa Israel ini mengeluh tentang nasib buruk mereka. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari tugu peringatan yang Tuhan berikan kepada umat pilihannya? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang menerima kasih karunia Tuhan pada saat ini? Bukankah kita juga seperti bangsa Israel pada zaman itu? Suatu bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak pernah taat dan selalu mengeluh. Di saat kita mengalami proses Tuhan, kita menanyakan dan sanksi akan keberadaan Tuhan. Kita sering bertanya, adakah Tuhan yang menolong? Adakah Tuhan yang peduli? Adakah Tuhan yang memperhatikan kita? Bukankah kita juga sering bersungut-sungut terhadap Tuhan? Mengeluh dengan keadaan kita? Tidak puas dengan kehidupan sehari-hari kita? Padahal sandang pangan dan papan yang kita terima setiap hari sudah bukan lagi menjadi berkat yang patut kita syukuri lagi. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dapat menghirup udara yang segar tanpa bayar. Itu sudah mujizat Tuhan yang dahsyat. Semua yang kita terima seakan-akan menjadi satu rutinitas yang wajar, sampai suatu waktu menyentak kita.
Di saat kita sakit, kita membayar oksigen di rumah sakit. Kita baru sadar bahwa udara yang kita hirup itu bernilai. Setiap hari kita bisa tidur nyenyak menjadi suatu hal yang biasa. Sampai suatu waktu kita tidak bisa tidur dan merasakan bahwa istirahat tidur dengan gampang adalah mujizat. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saya pernah mengalami bagaimana terdampak dengan COVID-19 ini. Di dalam tahap penyembuhan, saya merasakan ada satu kelainan dalam tubuh saya. Di saat pada waktu saya makan, saya tidak merasakan kenyang. Dan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang beda. Rasa kebas itu beberapa bagian tubuh saya itu sangat terasa. Indra perasa saya terganggu pada waktu itu. Saya baru menyadari, kalau kita makan bisa merasa kenyang, dan tergores itu bisa merasa sakit. Itu pun juga merupakan satu mujizat Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Beberapa bagian tubuh yang terasa beda itu sudah membuat hidup kita tidak nyaman dan tidak menjadi manusia yang utuh. Malam hari ini saya ingin membagikan ada dua hal yang saya catat bagaimana kita hidup sebagai umat pilihan Tuhan ini. Hal yang pertama adalah bahwa hidup kekristenan adalah hidup di dalam proses. Sewaktu Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umat pilihan untuk dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk dan susah dibentuk? Kalau tahu, mengapa Tuhan masih memilihnya? Satu pertanyaan yang menggelitik kita. Itulah kasih karunia Tuhan yang tidak bisa kita selami. Di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-33 firman Tuhan berkata, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bapak Ibu, siapa kita boleh dipanggil dan dipilih menjadi umatnya? Bukankah kita tidak juga lebih baik atau lebih pintar atau lebih berkenan? Mungkin kita berpikir kita lebih indah daripada yang lain. Seorang Raja Daud yang dikatakan di dalam firman, sungguh orang ini berkenan kepadaku. Tapi Daud pun tidak pernah terlepas daripada kesalahan. Tetapi tidak menjadikan Daud suka akan dosa. Tapi hati yang cepat bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itulah sebabnya Daud berkata, saya lebih suka jatuh di dalam tangan Tuhan menghadapi semua hukumannya ketimbang saya jatuh di tangan manusia. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, bukankah kita masing-masing mempunyai proses metamorfosis di hadapan Tuhan? Mungkin perubahan kita itu berbeda-beda. Proses itu berbeda-beda. Ada yang proses yang kita diproses mengenai wataknya. Ada yang kita diproses mengenai kondisi di kantongnya mungkin. Ada yang diproses tentang ketaatannya. Mungkin kesetiaannya. Atau mungkin jati diri kita. Tujuannya hanya satu. Semakin hari kita boleh semakin indah di hadapannya. Tugas kita hanya menundukkan kepala dan berkata kepada Tuhan, jadikanlah aku berkenan padamu. Bapak Ibu ini kasih di dalam Tuhan. Seekor ulat yang menjijikkan yang tidak sedap dipandang, apalagi harga, jangan ditanya lagi. Mungkin tidak berharga sama sekali. Mungkin ulat ini akan dipijak dan dimatikan atau disingkirkan kalau bertemu dengan kita. Tetapi pada waktu masuk di dalam proses metamorfosis, kita tahu ulat itu akan harus diam, dia harus berserah diri, tidak boleh memberontak. Bersabar menunggu waktu proses. Tahan diri dalam segala hal. Sampai waktunya ulat yang menjijikkan itu akan menjelma menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Disukai. Sedap dipandang. Elok sekali. Bukankah kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan
hampir mirip seperti itu, Bapak Ibu. Tujuan akhir dari kita adalah menjadi seperti Kristus. Ada sedikit kesaksian saya sewaktu saya membangun usaha. Saya mengalami banyak tubuh peringatan daripada Tuhan. Pabrik waktu itu kebakaran. Tuhan sudah kasih tahu saya dulu. Tapi saya tidak peka. Pada waktu itu, Ibu Gembala Rayon kita berkata bahwa Tuhan itu anti kemapanan. Barang siapa yang merasa dia kuat dan dia akan jatuh. Pada waktu itu Tuhan tanya sama saya, bagaimana kalau pabrikmu terbakar? Saya berkata, Tuhan, jangan Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, bukankah Tuhan berkata, jangan ampuni saya. Saya berkata kepada Tuhan begini, saudara. Pada waktu itu, Tuhan bertanya, bagaimana pabrikmu kalau terbakar? Saya berkata, Tuhan, kalau terbakar, semuanya akan habis, Tuhan. Tapi pada waktu itu, saya masih tidak peka juga. Waktu itu Tuhan tanya lagi, bagaimana kalau misalnya pabrik kamu itu terbakar dan semuanya habis? Saya bilang, Tuhan, kalau memang seperti itu, apa boleh buat? Dan pabrik itu betul-betul habis terbakar semuanya. Saya sudah bekerja selama 13 tahunan tanpa apa-apa. Sekarang Tuhan proses saya kembali ke titik nol lagi. Saya cuma katakan, Tuhan, jangan tinggalkan saya. Ampuni kesalahanku ini. Saya teringat kepada Yakub yang bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Karena 7 tahun pertama mengalami musibah dibohongi oleh Laban. Mau Rahel dikasih Lea. Tetapi proses inilah sampai hari ini menjadi kekuatan buat saya. Setiap kali kalau ada badai, ada goncangan datang, situasi kondisi ekonomi yang tidak baik, saya selalu teringat akan tugu peringatan Tuhan. Di sana ada tugu iman saya kepada Tuhan, kita Yesus Kristus. Kalau dulu semuanya ludes dan tidak tersisa lagi, tetapi sekarang masih ada dan bisa bekerja. Apa yang mesti saya takutkan lagi? Orderkah? Atau persoalan karyawan? Atau modal usaha? Atau mungkin keadaan ekonomi yang lesu yang membuat khawatir? Atau keadaan penyakit sampar COVID yang melanda? Dulu semuanya sudah hilang lenyap, menjadi abu, tidak tersisa sekarang. Tapi sekarang masih boleh ada dan masih bisa bekerja. Semua ini adalah pertolongannya. Bukankah itu merupakan satu anugerahnya? Hal yang kedua, mengapa Tuhan mendirikan tugu peringatan kepada kita? Ternyata bahwa hidup ini adalah pilihan. Dalam keadaan sewaktu kita mengalami proses berjalan bersama dengan Tuhan, kita diberikan pilihan. Apakah masih tetap percaya di balik semua yang kita alami? Atau Tuhan memberikan yang terbaik buat kita? Atau di balik semua ini yang kita alami, Tuhan ada rencana yang indah buat kita. Atau kita mengeluh, kita putus asa, atau membenci dan sakit hati terhadap Tuhan kita. Seakan Tuhan kita tidak adil, tidak mempedulikan kita. Apakah seperti itu Allah yang kita sembah selama ini? Bapak Ibu, sudah lupakah kita akan kasihnya? Allah yang rela mati di kayu salib. Dengan peluh bercucuran, peluh campur darah saking menderitanya. Rela berkorban buat kita manusia yang tidak berharga dan yang berdosa ini. Semua ini adalah pilihan kita. Bapak Ibu, saya teringat sewaktu mengikuti seminar Dolos, ada statement yang berkata, bukan benar atau salah, tapi respon. Respon kitalah yang menentukan apa yang akan kita pilih. Ada satu kisah seorang penginjil
yang dipanggil dan diberikan beban untuk melayani di Afrika. Dengan begitu semangat dan dengan kasih yang menggebu-gebu, penginjil itu membawa seluruh keluarganya pergi ke Afrika untuk memberitakan Injil. Penginjil ini meyakini bahwa inilah panggilannya yang untuk memenangkan jiwa orang Afrika bagi Kristus. Pada waktu itu, dari hari ke bulan, dari bulan ke tahun, tanpa terasa hampir 10 tahun lebih penginjil tersebut berada di Afrika. Bahaya demi bahaya dilalui. Persoalan, pergumulan, penderitaan yang tiada berkesudahan ditanggung sampai titik tertentu. Suatu kali anak istrinya harus menjadi korban. Karena penyakit malaria menyerang dan menewaskan anak dan istrinya. Pada tahap inilah penginjil ini tidak mampu lagi membendung kekecewaannya dan kemarahannya terhadap Tuhan. Mengapa selama ini tidak ada pertolongan daripada Tuhan? Sekarang tinggal hanya seorang anak bungsu yang masih kecil bersama dengan seorang bujang, orang Afrika yang masih tersisa bersama dengan dia. Penginjil tersebut pulang ke negerinya, membawa anak bungsunya, dan meninggalkan bujangnya anak remaja orang Afrika di sana. Dalam hatinya dia berkata, mulai hari ini saya tidak akan percaya lagi kepada Tuhan. Pilihan kepahitan dan kemarahan yang masih membara dalam hatinya. Setiap kali ia mendengar tentang Injil, dia sangat marah. Dalam kemarahannya dan kekecewaannya, penginjil ini mengalami sakit dan tidak bisa berjalan. Suatu hari, anak bungsunya yang sudah menanjak dewasa ini membangunkan ayahnya. Sambil berseri, anaknya menatap wajah bapaknya yang kelihatan pucat dan raut muka yang menyimpan dendam. Dengan agak takut, anaknya bercerita kepada ayahnya yang sudah terlihat letih dan lesu dan berkata, "Papa, masih ingat enggak dengan anak kecil hitam di Afrika? Suatu papa melayani di sana." Belum lagi habis ceritanya, bapaknya sudah melengoskan mukanya dengan suara marah yang berkata, "Kamu jangan cerita lagi mengenai Afrika. Saya sudah muak dengan semua itu." Sambil menitikkan air matanya, dia teringat akan istri dan anaknya yang dikorbankan untuk pelayanan ini. Sehingga bapak ini sambil menambah ketebalan dendam dan marah kepada Tuhan. Dia membentak anaknya, "Sekali-sekali jangan berbicara lagi mengenai Tuhan." Sambil berlinang air mata, anaknya berkata, Papa tolong dengarkan saya, Pak. Bukankah Papa dulu rindu supaya orang Afrika mengenal Tuhan? Bukankah selama ini Papa marah karena merasa bahwa Tuhan tidak menolong Papa dan menganggap semua jerih lelah dan pengorbanan Papa itu sia-sia karena tidak ada seorang pun yang Papa menangkan untuk Tuhan? Tahu nggak Papa, hari-hari ini ternyata rencana Tuhan berbeda dengan rencana Papa. Apa yang Papa anggap tidak berhasil, apa yang Papa anggap tidak sukses, apa yang Papa menganggap itu semua gagal, di tangan Tuhan itu menjadi satu kemenangan. Masih ingatkah Papa akan anak kecil orang Afrika itu yang menjadi pembantu kita di rumah? Dialah sekarang dipakai Tuhan dengan luar biasa dan memenangkan banyak jiwa orang-orang Afrika buat Tuhan kita. Bukankah jerih payah Papa ini tidak sia-sia? Anaknya sambil berlinang air mata, dia memeluk papanya dengan hangat dan membisikkan beberapa kata. "Papa, engkau tidak gagal. Tuhan memperhitungkan semua jerih payahmu, Pak." Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, malam hari ini mungkin kita bertanya-tanya mengenai kebaikan Tuhan. Mungkin kita selama ini merasakan tidak mengalami satu pertolongan daripada Tuhan. Ataukah mungkin pada saat ini juga kita kecewa akan Tuhan. Mempertanyakan di mana kasihnya, di mana pertolongannya. Mungkin hari-hari ini kita sudah tidak kuat lagi menghadapi tekanan hidup ini. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, bahwa respon ada dalam tangan.
respon itu ada pada dirimu. Suatu Yusuf dicobai di rumah majikannya Potifar. Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Di saat Ayub mengalami satu proses, mengalami satu keadaan kondisi yang tidak baik, Ayub berkata, dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendirilah memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut setiap perkataanku dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Di saat Daud mengalami satu proses dengan Tuhan, Daud berkata, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Pada waktu Daniel mengalami satu pencobaan, dikatakan jikalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi jikalau tangan seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang dari Tuanku dirikan itu. Pada waktu Rasul Paulus mengalami bagaimana dia menginjil, mengalami satu keadaan kondisi yang tidak baik. Dan di dalam firman Tuhan Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan satu keuntungan bagiku, tapi sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan menyelesaikan khotbah saya malam hari ini. Saya mempertanyakan kepada Bapak Ibu, bagaimana dengan respon kita pada malam hari ini? Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang, menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Hamba mengucap syukur atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Odi. Oke, thank you Pak Taufan. Terima kasih buat firman-Nya. Berapa banyak saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini, Saudara? Saya percaya firman Tuhan yang Pak Taufan sampaikan itu memang firman yang buat kita, Saudara ya. Jadi biarlah kita hari-hari ini selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Jangan seperti orang Israel yang tegar tekuk, sudah dikasih berkat, sudah ditolong, sudah dikasih makan cukup, nggak berhenti mengeluh, terus mengeluh tiap hari, terus mengeluh. Hari-hari ini Tuhan sedang bentuk kita, seperti orang Israel sedang dibentuk Tuhan 40 tahun di padang gurun. Tuhan sedang proses kita, dan ingat yang paling penting respon kita di hadapan Tuhan. Respon kita di hadapan Tuhan, ya respon kita. Kadang-kadang kita nggak adil. Waktu Tuhan proses kita, wah teriak-teriak, minta tolong. Tapi begitu Tuhan tolong kita, masih ingat sama Tuhan nggak kita? Kadang-kadang kita kembali lupa sama Tuhan, kembali tegar tekuk sama Tuhan. Tapi saya berdoa, biar setiap kita nggak seperti itu ya, Saudara. Kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Kita selalu ingat akan pertolongan Tuhan. Waktu kita sakit dan Tuhan sembuhkan kita. Waktu kita punya masalah dan Tuhan berikan jalan keluar buat kita. Kita ingat. Itu akan membuat kita makin cinta akan Tuhan. Nah sebentar kita akan masuk dalam pengurapan. Saudara, ini memang pengurapan yang agak unik. Pengurapan secara online, Saudara ya. Terus saya tadi sepanjang hari mikir gimana caranya pengurapan online begitu, Saudara ya. Kalau perjamuan kudus kan nggak masalah ya. Kalau pengurapan gimana caranya? Jadi begini, Saudara ya, kita akan lakukan begini. Tolong saudara, tadi saya sudah chat di chatting room. Saudara tolong siapkan masing-masing di rumah. Kalau saudara punya minyak urapan, minyak zaitun silakan. Atau saudara punya baby oil. Kalau yang punya anak bayi pasti punya baby oil. Atau saudara kalau nggak punya minyak urapan, nggak punya baby oil, nggak punya, jangan pinjam tetangga, jangan. Kita nggak bisa percaya tetangga juga hari-hari ini, Saudara ya.
Karena tadi pagi saya dengar di Radio Heartland, tolong doakan saya dikurung COVID. Maksudnya dikurung COVID gimana? Tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga belakang, tetangga depan, semua COVID semua. Tinggal saya sendirian serumah yang tidak COVID. Saya nggak berani keluar rumah katanya, dikurung sama COVID. Nah, saudara, kalau nggak punya minyak urapan atau nggak punya baby oil, saudara boleh pakai minyak goreng, entah merek apapun lah, saudara. Kita nggak promo merek di sini ya, apa aja. Yang penting masih baru ya, jangan minyak yang udah buat goreng tempe, goreng ikan asin, goreng itu nanti urapannya, urapan lain lagi, saudara, bisa pingsan kita baunya. Apalagi bawa bis goreng terasi, saudara. Ya, minyak yang masih baru. Nah, sedikit aja, saudara, nggak usah banyak-banyak. Nanti begini, kita akan berdoa lebih dulu. Setelah itu, saudara, kalau di rumah saudara ada keluarga, cukup banyak anggota keluarga, biar nanti yang ngurapin itu kepala keluarga ya. Kalau ada suami, ya suami. Kalau suami pas luar kota atau tidak di rumah, biarlah istri yang ngurapin anak-anak, lalu ngurapin, kalau ada suami, ya suami ngurapin istri dulu, setelah itu baru ngurapin diri sendiri, saudara, ngurapin diri sendiri. Terus nanti kita akan berdoa bersama-sama. Itu yang pertama, saudara, ya. Yang kedua, setelah nanti selesai kita Zoom ini, ya, setelah kita terima doa berkat, saudara, ya, tolong jangan lupa urapi rumah. Ya, urapi rumah. Saya nggak tahu kapan terakhir saudara ngurapin rumah. Saya ngurapin rumah kira-kira terakhir 3-4 hari yang lalu, saudara. Urapin rumah kita, ya. Urapin rumah kita. Karena di masa-masa pandemi ini kita nggak bisa ngelawan virusnya, saudara. Virus nggak kelihatan, saudara. Mau ngelawan gimana yang dilawan nggak kelihatan, saudara. Maka biarlah kita minta Tuhan menjagai kita. Membentengi keluarga-keluarga kita. Dan sehingga Tuhan memberikan pemisahan seperti ayat yang dibaca oleh Pak Taufan tadi, bagaimana bangsa Israel dengan Mesir, saudara, biar tanah Goshen itu tidak kena tulah, begitu ya. Sementara tulah turun ke Mesir, tulah turun ke bumi ini, tapi tanah Goshen tetap dipelihara, tetap dalam perlindungan Tuhan. Ya Tuhan, itu enggak ada yang mustahil, saudara. Saya ingat di Kampung 9 di Ujung Kulon, Wahyu beberapa kali sempat kunjungan ke sana. Itu pernah terjadi seperti itu. Waktu ada hama wereng, berapa hari sebelum hama wereng itu datang, mereka petani. Salah satu jemaat kami yang di sana, sudah diminta Tuhan bicara sama dia, urapi ladangmu, urapi ladang. Maka dia keliling ladangnya sambil bawa minyak urapan yang kebetulan ketinggalan punya Pak Pendeta. Waktu hari Minggu datang ke situ, minyak urapannya ketinggalan. Jadi dipakai ngurapin ladangnya dia. Ladangnya dia 1 hektar dikelilingin sekotak segi 4 gitu sambil bawa minyak urapan, sambil ditetesin minyak urapan. Dan apa yang terjadi, orang-orang ngetawain dia, saudara. Petani yang lain ngetawain dia, ngapain lu, apa kayak orang gila nggak waras. Tapi 2 minggu kemudian semua ladang di situ kena hama wereng, cuma 1 kotak ladang yang tidak kena hama wereng, yaitu ladangnya dia, saudara. Dan dia bersaksi, dia bilang, wah ini Tuhan mujizat. Dan sekarang semua orang sekitar itu malah terbalik, yang ngejek dia bilang gini, wah dukun lu kuat juga ya, ladang kita semua kena orang, ladang lu sendiri gak kena orang. Dia bilang, kaya gak punya dukun, saya cuma punya Tuhan Yesus yang melindungi dan menjagai. Ya, jadi nanti setelah ini, setelah kebaktian selesai, malam-malam gak apa-apa, saudara. Jadi saudara urapin rumah saudara mulai dari pagar, setiap pintu-pintu, pintu rumah, pintu kamar mandi, pintu, kalau ada halaman belakang juga teteskan 1 tetes, 2 tetes minyak ke tanah, saudara. Urapi rumah saudara masing-masing ya. Yang lantai 2, lantai 3 ya nggak apa-apa ya, capek sedikit malam ini ya, saudara. Nanti naik-naik ke atas-atas juga ya, ngurapin ya. Dan saya percaya biar Tuhan berikan perlindungan buat kita. Tuhan berikan perlindungan buat setiap anggota keluarga kita. Para bahaya COVID ada di mana-mana, tapi biar keluarga kita semua dalam perlindungan Tuhan. Dan kalau ada keluarga-keluarga yang sempat kena, saya dengar beberapa keluarga sempat kena COVID saat ini, sudah hari-hari, saat-saat ini. Ada beberapa keluarga, saya nggak bisa sebut nama-nama, sudah, karena mereka tidak ingin namanya disebut, tapi kena COVID, sudah. Tapi saya percaya, biar nanti kita berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buat perkara yang dahsyat. Tuhan segera pulihkan dengan cepat, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah yang sedang tanpa gejala, isolasi mandiri. Tuhan sembuhkan semua, sehat, sembuh semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Yang setuju dan mau sama-sama katakan, amin. Oke, Tuhan, seorang saudara siapkan minyak saudara ya, nanti
kepala keluarga mulai mengurapi. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ore bakuria basyakana rabatakuria labasyakana man. Ore labaya rabasyama takuria makarabas sikini tarabasyama. Abaya rabasyakana raba. Bapak, kami berdoa malam hari ini tengah-tengah situasi yang genting di negeri kami ya Tuhan, karena adanya wabah COVID yang begitu dahsyat melanda negeri ini. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami adalah semua adalah milik-Mu, keluarga kami, harta benda kami, semua yang ada di sekitar kami, semua adalah milik-Mu Tuhan. Malam ini kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, sehingga minyak urapan itu menjadi tanda, tanda dalam hidup kami bahwa kami adalah milik-Nya Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada mara bahaya, tidak ada penyakit sampar yang boleh mengenai kami Tuhan, tapi kami dalam perlindungan darah Yesus. Juga nanti kalau kami akan mengurapi rumah kami masing-masing, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan jagai. Biarlah rumah kami, lingkungan kami dalam perlindungan darah Yesus. Sehingga tidak ada mara bahaya, kami boleh tinggal di tanah Gosen, sehingga tulah-tulah tidak mengenainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap minyak urapan yang ada pada anak-anakmu, baby oil, apa minyak, minyak-minyak yang lain ya Tuhan, pakai dan kuduskan. Biarlah minyak itu Tuhan urapi setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Hamba melepaskan otoritas pengurapan pada setiap kepala keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari silakan saudara kepala keluarga urapi anggota keluarganya, setelah itu urapi dirinya sendiri. Nanti kita akan berdoa kembali. Ya anak-anak saudara, istri, keluarga yang ada ipar dan mertua. Ucapkan syukur sama Tuhan, katakan terima kasih sama Tuhan. Kudus, Engkau yang mengurapi anak-anakmu ya Roh Kudus di rumah mereka masing-masing. Biar pengurapanmu ada di tengah-tengah anak-anakmu, membuat mereka tetap on fire, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dan dalam perlindungan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biar pengurapan itu tinggal dalam keluarga demi keluarga demi keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Sembuhkan keluarga-keluarga yang kena COVID dan sakit apapun juga Tuhan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Mari kalau ada anggota keluargamu atau orang yang kau saudara kenal yang sedang kena COVID, sudah doakan. Sudah doakan, sudah doakan, sudah doakan, sudah doakan. Sudah doakan, sudah doakan, sudah doakan. Bapak, sembuhkan, sembuhkan ya Tuhan. Baik yang di ICU Tuhan, yang di rumah sakit Tuhan, bahkan yang isolasi mandiri. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Sembuh, sembuh oleh binur-binur Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh, sehat. Sembuh, sehat semua. Sehat semua, sembuh semua, sembuh, 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 sembuh ya Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, 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 sembuh.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, Engkau percaya, Engkau sedang terus menyembuhkan, dan kami akan melihat mereka sembuh, sembuh, pulih, 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 sembuh, 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 sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Biar kemuliaan-Mu menjadi selubung buat setiap kami ya Tuhan, yang membentengi setiap hidup kami dan keluarga besar kami ya Tuhan, dan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami kenal, semua dalam perlindungan darah Yesus. Dan sembuhkan juga Indonesia, sembuhkan juga bangsa-bangsa dari COVID, krisis ekonomi, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan, katakan haleluya. Oke, saya serahkan kembali, silakan. Shalom adik-adik. Jangan lupa, besok kita ketemu dalam ibadah anak jam 10 pagi via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Kak Vincent. Kakak tunggu ya. Jagoan cilik, jangan lupa besok akan ada ibadah Jesse pukul 4:30 sore via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Cineta. Ditunggu kehadirannya ya. Ibadah Youth HOG akan diadakan besok hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 pukul 2 siang via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Kak Desi. Ayo guys, kita sama-sama ibadah dan perkuat iman kita. Ibadah doa malam Sabtu depan tanggal 26 Juni 2021 jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pastor Fajar Hermanto. Mari kita terus bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh berkumpul waktu melalui Zoom Tuhan. Kami boleh ibadah, kami boleh bertemu dengan Engkau, kami boleh mendengar firman, kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah-Mu ya Bapa, walaupun hanya lewat Zoom. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya Tuhan yang Kau berikan yang terbaik untuk kami. Sehingga kami boleh sama-sama berkumpul melalui Zoom saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari yang terindah kami boleh mendengar firman-Mu melalui Pak Tovan. Gimana kami untuk merespon firman-Mu ya Bapa. Ketika masalah terjadi, ketika penyakit terjadi ya Bapa, oleh kami alami, biar kami tetap kuat menghadapinya, biar kami tetap belajar ucap syukur apapun itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Pak Tovan ya Bapak, yang sudah memberikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Pak Tovan Tuhan, itu juga dengan Cilili dan ketiga anak ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka, keluarga besar mereka, mari Pak Tovan, mari Cilili, mari keluarga, berkeluarga ini ya Tuhan. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan di keluarga besarnya Bapak. Itu kerinduan hati Pak Tovan. Biar keluarga besarnya yang di Bangka ya Tuhan boleh mengenal Engkau melalui Pak Tovan ya Bapak, melalui Cilili. Tuhan, kami berdoa juga perlindungan-Mu sempurna pada keluarga ini ya Tuhan. Walaupun saat ini anaknya, salah satu anaknya sakit Tuhan terkena COVID. Biarlah Tuhan, Kau yang campur tangan Tuhan, Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan dalam Tuhan Yesus. Melalui obat-obat yang dipakai, melalui vitamin yang diminum ya Bapak, Tuhan yang menguduskan. Melalui obat-obat ini ya Tuhan, kami percaya melalui vitamin yang dipergunakan, Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan pada anak ini ya Tuhan dengan cepat Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga ini ya Tuhan, berkati usaha Pak Tovan, Cilili ya Tuhan, berkati walaupun keadaan dunia seperti ini. Kami terpercaya Tuhan, Kau tidak pernah berhenti memberkatinya ya Bapak dengan berlimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan warga Pak Tovan dalam tangan-Mu dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Pak Odi ya Bapak. Tuhan,
Terima kasih untuk kembali yang Tuhan berikan pada kami ya Tuhan, di setiap pelayanan ya Bapak. Mungkin saat ini hanya melalui online ya Bapak. Mungkin saat ini hanya melalui media sosial Bapak. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan apa yang dilakukan Pak Odi gak ada yang sia-sia Bapak. Namamu tetap dipermuliakan Bapak. Namamu tetap ditinggikan Bapak. Melalui Pak Odi Tuhan, banyak orang-orang yang jiwa-jiwa dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Melalui keluarga Pak Odi ini ya Tuhan, dengan Bu Mona ya Bapak. Dimanapun pelayanannya, kami percaya Tuhan, Kau berikan tanda-tanda yang heran Tuhan. Melalui keluarga besarnya ya Tuhan, Kau akan berkati ya Tuhan. Beri perlindungan pada Pak Odi, untuk Bu Mona, Michelle, Patrick, dan Jen ya Bapak. Perlindungan yang sempurna Tuhan, Kau jauhkan dari segala penyakit yang sampai di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Biar Pak Odi tetap sehat, Bu Mona tetap sehat, Tuhan keluarga tetap sehat dan perlindungan-Mu yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami banyak, sedang sakit Tuhan dalam COVID Bapak. Tuhan, untuk Bu Helena ya Tuhan yang saat ini mengalami COVID. Oh Tuhan, biar pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, dipercepat di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, dikuatkan, dihiburkan Bapak. Baik keluarganya, Bu Helena juga Tuhan, beri perlindungan Tuhan. Oh, tidak ada lagi penularan Tuhan, Tuhan berlindungi keluarga besar ini di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga ya Bapak, untuk para adit ya Bapak yang sedang memerlukan Engkau lebih lagi Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan yang berikan yang terbaik untuk para adit ya Bapak. Waktu yang terbaik untuk para adit Tuhan. Dan saat ini juga Paris sedang sakit. Ya Tuhan, sembuhkan Tuhan, berikan kekuatan. Kami percaya Bapak, hati yang gembira adalah obat. Biar Tuhan hibur dia Bapak. Berikan kekuatan untuk lewati segala penyakit yang dia alami ya saat ini. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan terjadi untuk para adit Bapak. Tuhan, kami bawa juga jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang gak bisa kami sebut satu persatu, sedang isolasi di rumah sakit maupun di rumah Bapak yang mengalami COVID. Oh Tuhan, kami percaya Bapak akan terjadi kesembuhan, akan terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, akan disembuhkan Tuhan, dipercepat kesembuhannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, biar Tuhan sediain apa yang mereka perlukan ya Tuhan yang saat ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua jemaat dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami berdoa juga ya Bapak, untuk pemerintahan kami yang sedang mengadakan vaksinasi ya Bapak di seluruh Indonesia ini ya Bapak. Biar penyalurannya Tuhan dipercepat Bapak. Bahkan kami mau berdoa untuk vaksinnya ya Bapak. Tuhan, kuduskan Bapak. Beri vaksin ini ya Tuhan, ada kekebalan imun Tuhan, ada kenaikan imun Tuhan, hingga setiap orang yang divaksin ya Bapak tidak lagi terkena untuk COVID ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menguduskan Tuhan untuk semua vaksin yang kami terima ya Bapak. Lihat Tuhan, pakai Tuhan oleh vaksin ini Tuhan, namamu dipermuliakan Tuhan, sembuhkan Tuhan oleh vaksin ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Kami mau serahkan Tuhan setiap doa-doa kami sebelum kami selesai ibadah ini Tuhan. Kami mau doa seperti doa Yabes ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita. Oh Rabba Syamata Kuria Labba Syakana. Biar berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Roh Kudus, menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka seisi rumahmu, keluarga besarmu, kesehatanmu, keuanganmu, bisnismu, usahamu, diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, berlimpah, limpah, limpah. Bersama-sama katakan, amin.